What's up, Eskimo fans? Balik bareng gue Rocky Padilla dan kayaknya udah game halus dari pertandingan scrimmage antara tim nasional Indonesia untuk FIBA Asia Cup 2021 pre-qualifier melawan Satria Muda Pertamina. Dari tim nasional, Avan Saputra kembali menjadi bintang on fire banget. Kemarin gue gak tau nih Avan di BSD makannya apa nih, atau mungkin harus tinggal di BSD kali biar on fire terus. Tapi selain Avan Saputra, ada Andaka Prastawa juga kemarin yang menurut gue mainnya bagus banget untuk tim nasional. Lalu sedikit informasi aja, kemarin Abraham Damar Grahita dan Arki Wisnu dua-duanya sempat bermain, tapi kedua pemain ini sayangnya terkena cedera ankle dan harus bermain limited minutes untuk tim nasional Indonesia. Tapi gue harapkan mereka berdua bisa ikut ke Thailand nantinya hari Sabtu dan membantu timnas untuk mengamankan satu dari empat tiket untuk masuk ke FIBA Asia Cup. So good luck untuk tim nasional Indonesia, all the best to you guys. Kita jangan lupa untuk tunjukkan dukungan kita ke mereka. Dan langsung aja kita ke halnya, kalau gitu jangan lupa guys untuk like, jangan lupa untuk di komen juga, dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching, enjoy the hal. Thank you.
Fala.